Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ST Yekitas baru saja merayakan hari jadi ke-18 pada 23 September 2019. Sejumlah rangkaian acara digelar untuk memeriahkan pertambahan usianya tersebut. Salah satunya acara Jalan Santai, Senam Pagi, Parade Nusantara, Bazar, dan aneka hiburan, baik dari dosen, karyawan, dan para mahasiswanya. Yang semua kegiatannya dilakukan di kawasan kampus SD Yekitas di PH Mustafa, Bandung pada 19 November 2019. Melalui kegiatan ini, pihak SD Yekitas berharap dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan stakeholdernya bersama-sama masyarakat dan lingkungan. Jalan santai yang dilakukan oleh stakeholder SD Yekitas ini dimulai dari pagi, start dan finish di kampusnya. Setelah jalan sehat, para peserta melanjutkan kegiatan dengan mengikuti senam pagi yang dinamis dan mengasihkan. Setelah kegiatan senam pagi mereka lakukan, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pembukaan yang diisi dengan sambutan-sambutan. Mulai dari ketua pelaksana kegiatan Disnatalis, Ketua Yayasan SD Yekitas, dari pemerintah daerah Dinas Kebersihan Kota Bandung, dan sambutan Ketua SD Yekitas, sekaligus membuka kegiatan puncak Disnatalis SD Yekitas ke-18 tahun ini. Jajaran pimpinan SD Yekitas, yayasan, dosen, dan mahasiswa kemudian berkumpul menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, melakukan tiup lilin dan potong kue sebagai simbolisasi hari ulang tahun SD Yekitas Bandung ke-18 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati. Dalam HUT-nya yang ke-18 tahun ini, SD Yekitas meresmikan pula lab bisnis barunya yang juga menjual minuman olahan kopi. Kebersamaan dan kemeriahan acara kegiatan Parade Nusantara inilah yang membuat suasana menjadi berbeda. Para peserta yang tampil menggunakan pakaian adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Di sini juga mereka unjuk kabisa, mulai dari tarian hingga performance musik. Kegiatan ini diikuti dosen dari tiap prodi dan mahasiswanya. Salah satu performa, yaitu kabaret, yang ditampilkan para mahasiswa SD Yekitas pun tidak kalah menarik. Nama saya Yudi Wahyudin Suwandi. Saya sebagai ketua pelaksana Disnatalis ke-18 ya, dengan mengusung tema Togetherness for Sustainability. Makna dari tema ini tentunya kita ada keragaman ya, dan keberlanjutan gitu ya. Artinya dengan keragaman ini diharapkan kita bersatu ya dalam mencapai prestasi
prestasi STI Equitas yang terbaik gitu ya. Kemudian ya tentunya keberlanjutan ya, terus maju melangkah ke depan gitu ya, untuk meraih prestasi yang lebih baik gitu. Kegiatan ini adalah, hari ini adalah acara puncaknya ya. Acara puncaknya tadi ada lari jalan santai, melibatkan semua dosen, karyawan, mahasiswa, para pimpinan unit kerja, kemudian juga ada senam pagi, kemudian dilanjutkan dengan tadi pentas seni ya. Kemudian sebelumnya, sebelum acara puncak, ada kegiatan-kegiatannya, program pengabdian masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat di Kampung Lauk dan di Kampung Jambu ya, itu di Kecamatan Ibun ya. Nah, di situ ada pemberdayaan tentang kewirausahaan, pemasaran, dan tentunya pembukuan sederhana ya, untuk keuangan ya, laporan keuangan. Itu untuk khusus untuk UKM, UKM-UKM di Kecamatan Ibun dan di daerah Pangalengan. Kemudian juga ada bakti sosial ke panti asuhan, yatim piatu, dan ada satu lagi di Sukaluyu. Kemudian juga ada kegiatan akademiknya, ada loka karya seminar, seminar dan orasi ilmiah. Nah, seminar ini dalam rangka mensukseskan program Kang Pisman ya. Program Kang Pisman di lingkungan STI Equitas ya, mengurangi sampah plastik ya. Itu ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah Kota Bandung ya. Khusus kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan. Pada hari ini juga ada bazar ya, bazar itu yang pertama dari UKM, kemudian juga dari mahasiswa yang ngambil mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi ini adalah prakteknya bagi buat mereka gitu ya. Itu mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan, kemudian juga ada UKM-UKM yang memang di bawah binaan STI Equitas. 18 ya, usia 18 tahun ini waktu yang spektakuler untuk berprestasi ya gitu. Mudah-mudahan ini adalah tonggak gitu ya, untuk ke depan lebih prestasi lagi, berprestasi lagi, baik itu untuk mahasiswanya ya, di tingkat nasional, internasional, demikian juga dosen ya, dan sivitas akademi lainnya. Tidak hanya akreditasi saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Selamat ulang tahun ke 18 STI Equitas. Semoga STI Equitas lebih berprestasi di masa yang akan datang. Kegiatan Disnatalis yang telah diselenggarakan oleh STI Equitas memang dikemas seperti kegiatan sebelumnya dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari charity sampai dengan kegiatan akademis. Dengan usianya yang ke-18 tahun, STI Equitas tentu selalu mengupdate kurikulumnya dan membutuhkan masukan dari stakeholder serta alumninya guna mempersiapkan para lulusannya menjadi mandiri dan siap pakai di dunia kerja. Hai, kami dari mahasiswa Equitas. Di sini kami mau mempromosikan ada namanya Sushi Buah. Kami dari manajemen S1 manajemen STI Equitas. Di sini sedang mengikuti acara Disnatalis. Selamat ulang tahun buat STI Equitas. Semoga makin jaya selalu, makin pokoknya makin sukses aja Equitas. Kedepannya bisa menjadi kampus yang terbaik. Halo, nama aku Putri Multi Cantika Melani dari jurusan S1 manajemen dari STI Equitas. Nah, di sini kita lagi ngikutin acara Disnatalis STI Equitas. Kita di sini lagi ada tugas jualan kewirausahaan. Nah, buat kalian semua harus berwirausaha ya, sekecil apapun itu. Untuk STI Equitas, semoga makin maju, makin sukses, mahasiswa-mahasiswinya juga makin banyak, dan mengeluarkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Oke, dadah. Kita punya tagline nih. Yuk, 1, 2, 3. Yuyu, Wisco, yuyu. Dadah. Ketua
Ketua STI Kitas Martha Fani Cayandito mengatakan tema yang diusung dalam Disnatalis tahun ini yakni Together for Sustainability, yang artinya kebersamaan untuk keberlangsungan. Menurutnya, tema ini diambil karena sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Martha Fani Cayandito menambahkan, sustainability di dunia ini tidak terlepas pada tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tidak akan mungkin sebuah organisasi, kota, ataupun negara bisa sustain jika hanya mengejar satu aspek saja. Menurut Fani, ketiganya harus dijaga dan berjalan seiringan. Dikatakan olehnya, agar bisa berkembang, ekonomi harus tumbuh, dan konflik sosial harus diminimalisir, dengan lingkungan terjaga baik. Usia STI Kitas yang ke-18 tahun ini merupakan peralihan masa remaja menuju dewasa. Ibarat manusia, sudah memiliki tanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. 18 tahun kita sudah berdiri. Tahun lalu, ulang tahun ke-17, saya pikir itu puncak kemeriahan acara kita, 17 tahun. Ternyata 18 tahun ini lebih meriah lagi, lebih dalam tanda kutip gila lagi. Ternyata energi yang ada di Equitas luar biasa besar. Ini kita merasakan sekarang padu, ya, mudah-mudahan kedepannya lebih padu lagi. Antara yayasan, antara struktur RAL di Equitas, dosen, karyawan, dengan mahasiswa. Ini semua contohnya dosen, karyawan, dan mahasiswa. Kita cuma berikan stimulus sedikit dan mereka tidak kita berikan modal loh. Mereka modal sendiri. Ini bukti kecintaan mereka terhadap STI Equitas. Energi yang ada sekarang ini haruslah disalurkan. Karena kalau tidak disalurkan, sayang sekali. Kita mau berkembang ke arah mana, sebenarnya tinggal digerakkan, tinggal diberikan salurannya, karena potensi begitu besarnya. Saya sangat bangga, saya sangat kagum dan puas sekali, bahkan sampai terkejut-kejut dengan apa yang ditampilkan dengan teman-teman pada hari ini. Luar biasa. Sampah plastik menjadi sebuah permasalahan yang sangat rumit untuk dipecahkan oleh pemerintah. Masifnya kemasan berbagai produk yang menggunakan plastik membuat sampah plastik kian hari kian menggunung. Akibatnya plastik menjadi sumber bencana bagi warga dunia, bahkan sampai mengancam keberlangsungan biota laut. Melihat fenomena tersebut, pihak dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Kitas aktif mengkampanyekan pengurangan sampah plastik. Ketua STI Kitas Martha Fani Cayandito secara tegas melarang warga kampusnya untuk membawa air mineral kemasan plastik ke dalam kampus. Saat di kegiatan puncak Disnatalis ke-18 ini, STI Kitas juga mengundang perusahaan daerah kebersihan Kota Bandung. Pihaknya menyatakan dukungan kepada pemerintah Kota Bandung untuk program Kang Pismat, yaitu kurangi, pisahkan, manfaatkan untuk mengatasi sampah plastik. Dengan menanamkan kesadaran akan pentingnya mengurangi sampah plastik di kampus, diharapkan kesadaran tersebut bisa terbawa ke lingkungan rumah masing-masing. Togetherness for sustainability. Ya, jadi kalau kita lihat tema, lihat karnaval hari ini dengan tema kesenian yang ditampilkan hari ini dari berbagai macam daerah, kami sampai terkejut-kejut ya. Teman-teman bisa menampilkan dari berbagai macam daerah, tidak hanya kostumnya, tapi juga tarian, gerakan, dan nyanyiannya luar biasa bagusnya, kompaknya, meriahnya. Ini menunjukkan kita di Equitas keberagaman sangat diakomodir, sangat dihargai, tapi tetap dalam koridor, mudah-mudahan tetap satu NKRI tujuan kita. Tidak hanya itu juga, sustainability yang kita gaungkan adalah bahwa setiap sivitas akademika di STI Equitas tidak hanya paham mengejar keuntungan dalam bidang ekonomi, tapi juga balancing seimbangan di aspek sosial dan lingkungan. Di aspek lingkungan, kemarin kita sudah mengundang satu pakar lingkungan, sehingga simbol Kang Pisman, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan, ini sudah kita terapkan. Jadi hari ini kita di STI Equitas mulai tidak ada minuman air mineral dalam kemasan plastik, tapi semua dosen itu diberikan tumbler dan kita pakai dispenser. Kantin kita akan benahi sehingga sampah-sampah bisa kita daur ulang dan kita jadikan biogas. Hari ini juga kita akan terjun ke lapangan membantu, tadi sudah ada Direktur PD Kebersihan yang memberikan sambutan, kita akan bantu mereka di salah satu kawasan untuk membantu kebersihan di Jawa Barat ini.
kita juga ke depannya, saya juga tantang teman-teman untuk melakukan riset di bidang keberlanjutan, di bidang lingkungan, sehingga mudah-mudahan STI Equitas bisa menjadi yang pertama kampus membuat laporan keberlanjutan. Mudah-mudahan insya Allah. Karena di Indonesia itu belum ada. Ini saya sedang menantang riset untuk diadakan laporan keberlanjutan di STI Equitas. Jadi arahnya tidak hanya ekonomi, tapi sosial dan lingkungan demi keberlanjutan itu mudah-mudahan bisa tercapai di kampus STI Equitas. Kedepan, STI Equitas sedang merencanakan pembukaan prodi baru dan membangun sebuah gedung baru. Prodi yang akan dibuka yakni kewirausahaan. Langkah awal yang sudah dilakukan pihak STI Equitas, salah satunya dengan membuka lab bisnis. Saat ini, lab bisnis sudah memasuki tahap kedua. STI Equitas juga melibatkan para alumni yang sudah sukses sebagai pengusaha, menjadi mentor bagi para mahasiswa di lab bisnis tersebut. Lab bisnis ini sekarang batch kedua sebetulnya. Tahun lalu lab bisnis sudah kita buka lagi, tapi periode masa kerjanya sudah habis. Sekarang kita buka lagi karena kita kan lebih tahu keuangan, perbankan, dan kewirausahaan. Dan kewirausahaan ini sekarang selain kita bertahun-tahun kerjasama dengan Kadin Jawa Barat dan HIPMI, sekarang kita kuatkan lagi dengan mereka sehingga mahasiswa STI Equitas di semua prodi itu harus kenal, harus tahu, harus paham dengan jiwa kewirausahaan. Jadi tidak hanya di konsentrasi manajemen saja, tapi semua prodi, semua mahasiswa sekarang kita sentuhkan dengan kewirausahaan. Niatnya mudah-mudahan tidak hanya mereka mampu bersaing bekerja sebagai karyawan, untuk mudah-mudahan nanti jadi pimpinan di perusahaan atau industri, tapi juga mereka mampu jikalau mereka mau berwirausaha, berdiri sendiri sebagai wirausahawan. Sebetulnya saya dengan teman-teman, dengan yayasan, Pak, kayaknya nggak perlu dikatakan lagi, lihat energinya, lihat keadaan sekarang, antusiasme mereka, energi mereka, kreativitas mereka gitu ya. Dengan kondisi sekarang mahasiswa-mahasiswa yang alhamdulillah tahun ini juga kita alhamdulillah melebihi target mahasiswa yang masuk ke STI Equitas. Dan ini sangat membanggakan, ini kerja keras bersama, tidak hanya unsur pimpinan, tapi semua ternyata insya Allah mudah-mudahan kita sudah satu visi, satu frekuensi. Sehingga enak sekali menggerakkannya, tinggal bilang, semua energi ke arah se-A, gitu. Jadi dampaknya luar biasa besar. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun mitra binaan yang menampilkan produk-produknya di STI Equitas juga tidak hanya kuantitas atau jumlah yang semakin banyak, tapi produk dan kualitasnya, saya melihat inovasinya semakin beragam dan semakin semarak gitu ya. Mudah-mudahan ini tanda baik buat Equitas, mudah-mudahan Allah tetap memudahkan jalan kita, meridhoi sehingga tambah maju berkembang.